mandi. Kenapa Mbak nangis? Teman-teman mana? Kok sepi? Aku juga gak tahu lah. Aku kemari, mereka udah gak ada. Dan nanya lagi, aku mendapatkan lemari udah berantakan gitu. Ya Allah, kok bisa sih Mbak? Apa hari ini Mbak Lina ultah? Ultah? Ya enggak lah, kan baru bulan kemarin aku ultah. Terus, apa ada yang hilang? Surat-surat dari Harul, foto-fotonya, cincin, kerudung, semuanya hilang lah. Harul? Harul siapa? Di anak rumah, tenanganku. Tenangan? Gak udah ditenangin? Mereka gak berhak sama barang-barang. Mereka? Mereka siapa Mbak? Ya para pengurus, tadi mereka razia. Juga nak. Iya, jam tangan dari dia warnain mbak. Kemarin aku juga berantakan gini. Dah kakak Paus itu. Ada hubungan apa kamu sama dia? Tapi dengar-dengar kalian pacaran ya? Enggak, suar mbak. Aku sama dia cuma berteman aja kok. Jangan-jangan pengurus pondok salah paham lagi. Pasti ada yang nyebar fitnah dari semua itu. Oh iya. Tadi siang aku lihat Afi sama Ida ngomong serius di kantor pengurus habis pulang sekolah. Pas aku masuk, mereka langsung cium gitu. Terus Ida nanyain kamu. Ya aku jawab aja belum. Lagi ya, kamu mau belum pulang kan? Mereka langsung berpandangan gitu. Seperti sedang misalkan sesuatu. Ida sama Afi. Pantes mereka aku tungguin dan ngomong. Ternyata aku mau pulang dulu. Kami mau bicara. Yang berdua terkena sanksi karena telah berhubungan dengan lain jenis. Mbak Ina, Mbak kena pasal 13, 18, dan 22 Undang-Undang Keamanan. Surat penyurat, berfoto-foto, juga menerima kiriman dari Harul. Tapi dia kan tunanganku. Dan sudah kukatakan pada kalian berkali-kali. Walaupun tunangan, tetapi Mbak telah melanggar aturan. Mbak ini ada di pesantren, jadi wajib menaati peraturan yang berlaku. Jangan mentang-mentang Mbak paling tua yang menang sendiri. Sebentar lagi aku akan keluar dari pondok ini. Terserah, yang penting aturan sama aturan. Siapapun dia harus patuh terhadap peraturan. Dan kau rasa, kau juga melanggar peraturan. Ada temanmu yang mengatakan kalau kamu sudah berpacaran dengan Dava. Berpacaran dengan Dava? Siapa yang setega itu mau fitnah aku, Mbak? Bener, aku nggak pernah berbuat seperti itu. Tapi semua sudah terbukti. Tadi siang kalian berbicara mesra di sekolah. Dan jam tangan ini telah membuktikan semuanya. Semuanya, Nasah. Tapi, Mbak, tadi siang aku hanya berbincang biasa. Tidak lebih. Dia memberi jam tangan itu biar aku nggak telat masuk sekolah. Itu saja. Ya, memang pada awalnya hanya memberi jam tangan pada kamu agar kamu tidak datang terlambat. Tapi seiring waktu yang bergulir, dia pasti mempunyai maksud lain. Mbak, jangan seudon gitu dong. Aku nggak pernah anggap dia lebih dari Mbak. Kamu kan enggak, tapi dia siapa yang tahu. Sekarang kalau dipikir, kalau tuh dia menyukai saya, apa itu salah? Atau kalau nantinya saya menyukai dia, apa itu salah? Itu kan hak veto seseorang, Mbak. Mbak gak berhak melarang cinta yang tumbuh. Ya mungkin yang pantas Mbak larang bukan rasa cinta yang tumbuh, melainkan mereka yang tidak bisa mengendalikan nafsu mereka. Tapi santai nafsa, antara laki-laki dan perempuan itu dilarang jatuh cinta, tau? Sekedar jatuh cinta sudah merupakan larangan. Ya, ya. Kenapa, Mbak? Apa karena status kita santri? Ya. Walau kita tidak melakukan apapun, ya. Apa selama kita masih patuh terhadap pesantren, kita dilarang jatuh cinta? Ya, ya. Tapi itu salah, Mbak. Salah. Jangan rasa. Kamu tuh bersalah. Dan kamu tapi... Jadi gak bisa biar. Hukumannya berlangsung mulai besok. Paham?
apa daya yang lain itu tidak tampak berkata-kata bohong. Super berbeda. Mungkin di mana-mana ramai jalan ada tampak yang tak tahu. Mungkin di tandang bawah mana jalan yang tak tahu. Malam mungkin terlalu tak tahu pada terlalu. Adalah ada dari bapak. Apa? Mungkin tanda langsung mengatakan. Nah, tak tahu berbeda. Tiada lagi dirimu kini.